Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini aku gembira dapat bercuti bersama keluarga di homestay. Oh, homestaynya memang best, tempat ini memang best. Bertempat di Tamparuli. Okey, bertempat di Tamparuli. Nama homestaynya Navita, Navita Homestay. Memang hebat tempat ni. Okey. So, kita nak balik. Resep cuti, baliklah. Okey. Kalau kamu pergi sini, senang saja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu berita yang kurang enak yang pasti membuatkan Rusma Mansur mengerang sakit jiwa, sakit hati, dan ramai rakyat Malaysia yang tidak tahu. Najib Razak sudah disahkan bahawa pangkat darjah kebesarannya ditarik balik oleh Negeri Sembilan dan juga digantung sementara oleh Sultan Selangor. Begitu juga. Nah, ini beritanya tuan-tuan dan puan. Ini bukan fitnah. Nah, siapapun orang-orang besar yang bijak pandai di dalam UMNO Barisan Nasional tak boleh menyangkal kebenaran ini. Ini memang betul-betul terjadi ya. Nah, jadi apa kita nak panggil dengan Rusma Mansur? Kita patutkah panggil dia sebagai Makcik Rusma atau Anti Rusma atau Nenek Rusma? Ataupun kita patut panggil dia Rusma Mansur saja? Kerana disahkan juga darjah kebesaran untuk Rusma Mansur digantung, disahkan oleh Setiausaha Kerajaan daripada Selangor juga bahawa darjah kebesaran Rusma Mansur yang telah dikurniakan pada tahun 2005 yang lalu iaitu Seri Paduka Mahkota Selangor atau SPMS kelas pertama yang membawa gelaran Datin Paduka Seri pada tahun 2005 telah digantung. Kenapa digantung? Sebab dia ada banyak kes mahkamah. Banyak kes mahkamah. Rusma Mansur sudah didakwa di atas beberapa pertuduhan yang membabitkan kes rasuah dan pengubahan wang haram. Jadi Rusma Mansur sekarang ini tak ada apa-apa kuasa darjat pangkat kebesaran di Selangor. Jadi manalah tahu kamu mau buat acara di Selangor tak payah tulis nama dia Datin Seri Paduka, Datin Paduka Seri, tak payah. Jadi sekarang ini di negeri mana lagi yang masih ada gelaran mereka? Di Kelantan masih adakah? Kalau ada. Di Pahang masih adakah? Kalau ada. Di Sabah masih adakah? Kalau ada. Di negeri-negeri lain macam mana? Kamu tolong tulis di komen supaya kita tahu kebenaran. Okey, kita bukan nak mengecil-kecil, merendah-rendahkan, tidak. Tapi supaya kita tahu bahawa kerajaan Malaysia, sultan-sultan di Malaysia memang sultan yang berdaulat. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Pihak istana dan sultan di seluruh negeri di Malaysia memandang amat serius perlakuan-perlakuan yang melanggar undang-undang di Malaysia. Ada ramai orang dok kata, kenapa pihak istana macam tak ambil peduli? Mana? Tidak, itu salah. Pihak istana memang amat mengambil berat tentang perkara ini. Pihak istana memang amat serius dengan perkara ini. Dan pihak istana tak main-main. Salah tetap salah. Dan berita buruknya, Najib Razak dan Rusma Mansur, kamu tidak boleh berselindung daripada kesalahan. Kerana tidak ada orang yang akan membantu orang yang salah. Tahniah diucapkan kepada pihak istana yang memang hebat. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sampai bila mereka akan digantung? Sampai sehinggalah diorang punya perbicaraan di mahkamah dan rayuan kalau ada selesai. Okey, jadi walau bagaimanapun berita baik juga kerana itu akan disemak semula selepas kes dimuktamadkan di mahkamah. Jadi kalau Najib Razak bersalah, Rusma Mansur bersalah di mahkamah, habis cerita.
Dah tak ada semak-semak dah. Tak ada. Okey, dah tak ada, dah ada semak-semak. Tapi kalau didapati mahkamah mereka tidak bersalah, itu akan disemak semula dan mungkin pangkat mereka boleh reinstated balik, dinaikkan semula, diberikan semula, ditabalkan semula, diberikan semula dengan darjah kebesaran daripada selangor itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, penggantungan ini sebenarnya selaras dengan satu undang-undang, dengan kuasa. Kuasa Baginda Sultan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor 1959. Status darjah kebesaran yang berkaitan dengan konvensi yang diamalkan di Selangor katanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak kata apa lagi? Ini bukan fitnah. Ini bukan cerita di kedai kopi ya. Ini bukan cerita di kedai kopi. Ramai maci-maci, paci-paci di mana-mana lah di Malaysia yang memang belum tahu tentang perkara ini. Jadi saya nak bagi tahu tujuan dia, bahawa tujuan saya beritahu ini satu saja, yaitu saya ingin beritahu bahawa pihak istana kesultanan di Malaysia tidak pernah merestui apapun kesalahan. Salah tetap salah, dan pihak istana dan kesultanan di Malaysia tidak akan bertoleransi, tidak akan membantu, tidak akan berdiam diri, dan tidak akan membiarkan perkara rasuah pengubahan wang haram yang merosak negara Malaysia ini terus menerus dilakukan tanpa ada sedikit pun rasa bersalah daripada orang-orang tertentu. Okey, YB-YB sekalian, menteri-menteri, siapapun kamulah yang berkuasa di Malaysia, hati-hati, hati-hati, jangan lihat kita punya undang-undang di Malaysia tidak akan berjaya mengesan. Akhirnya tupai akan jatuh ke tanah juga. Akhirnya ikan terpaksa bernafas juga. Macam mana pun ikan itu hebat, kalau dia perlu bernafas udara, dia akan timbul juga. Akhirnya ikan akan makan umpan juga. Okey. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jaga kita. Malaysia kita punya. Teruskan mengamalkan SOP yang baik supaya kita terjebak, tidak terjebak, maafkan saya. Kita tidak terjebak daripada ini kes-kes COVID-19. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.